Kids, siapa penyanyi favorit kamu nih? Apakah kamu tahu dengan sosok Nisa Sabian? Ia adalah vokalis dari Sabian Gambus. Kanisa ini, walaupun penampilannya feminim, ia adalah lulusan SMK 56 jurusan otomotif loh. Hal ini mendukung pernyataannya kalau ia suka hal-hal yang aneh. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ia menjadi penyanyi yang populer di kanal YouTube. Bahkan setiap video yang diupload bisa dapat views sampai puluhan juta loh. Nama aslinya adalah Khoirunnisa dan lahir di Pasuruan pada 23 Mei 1999. Ia mengambil sekolah jurusan otomotif. Kanisa justru merasa senang dan menikmatinya saja. Namun ia pernah merasakan hal nggak enak waktu PKL loh. Tangannya pernah kejepit pintu. Kasian ya kids. Kanisa sudah sukses menjadi penyanyi religi bersama dengan Sabian Gambus. Apa yang Kanisa dapatkan ini ternyata sudah menjadi keinginannya dan cita-citanya sejak kecil loh. Kanisa dan grup Sabian Gambus mulai dikenal di dunia musik Indonesia sejak 2016. Grup ini anggotanya ada 4 orang dan bersama-sama menyanyikan lagu nuansa Islami. Eits, sebelumnya ia pernah menjadi penyanyi dangdut dan menjadi penyanyi di acara nikahan loh. Pada 23 Mei 2018, Kanisa dan grup musiknya merilis single pertamanya dengan judul Ya Maulana. Lagu ini sangat viral loh, bahkan sampai ditonton lebih dari 50 juta pengikut. Dan akhirnya membuat ia dan grupnya diundang dalam acara televisi. Karir yang semakin meningkat, akhirnya ia memilih untuk menunda kuliahnya untuk fokus dengan dunia musik dan berharap nanti bisa kuliah dengan jurusan musik di luar negeri. Selain jago dalam dunia musik, Kanisa juga dikenal sebagai selebgram karena penampilannya yang unik. Ia selalu menyocokkan pakaian, hijab, hingga sepatu yang cocok dan keren. Hal ini membuat banyak pengguna Instagram menyukai penampilannya. Hingga Instagramnya sudah memiliki lebih dari 3 juta pengikut loh. Nah kids, itu dia beberapa informasi dan fakta tentang Kanisa. Siapa yang ingin jadi penyanyi hebat seperti Kanisa nih? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!